meminta keadilan. Kami bukan datang untuk mengemis. Kami datang untuk menuntut hak kami. Mohon diingat, kami datang ke sini bukan untuk mengemis. Dan kami menghargai kehadiran bapak-bapak, pihak keamanan dari Polri, TNI, dan lain-lain adalah menjalankan tugas negara ini. Tetapi yang saya minta, agar di dalam bapak-bapak bertugas, jangan sampai mengganggu masyarakat adat Dayak di tempat ini. Kehadiran kami tidak lain untuk menutup perusahaan PT KHL Group mencabut tuntutan dari Polres Nunukan agar kelima warga yang telah ditahan di Polres maupun yang masih belum ditahan untuk segera dicabut. Tidak ada tuntutan lain. Kami meminta keadilan karena kami hidup di tanah ini, mati di tanah ini. Segalanya kami ada di sini. Kami juga ingin keadilan, bukan hanya para-para pembisnis-pembisnis yang mendapat keuntungan di tanah kami, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Yang pertama, kami meminta perwakilan di dalam aksi ini pada hari ini, detik ini, harus ketemu dengan pimpinan PT KHL. Harus, tidak ada kata lain, harus ketemu. Harus, perwakilan, bukan kami semua, tetapi perwakilan daripada aksi kami pada hari ini, harus ketemu, itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta kepada pihak perusahaan, pihak keamanan untuk menghargai kehadiran kami di sini. Saya katakan pertama tadi, kami datang bukan untuk mengemis. Kami hadir di sini karena kami merasa ini adalah hak daripada hidup kami. Kami tidak terima masyarakat kami hidup di tanah ini, lahir di tanah ini, dikatakan sebagai pencuri. Ini sungguh luar biasa. Penghinaan terhadap masyarakat adat kami yang ada di Kecamatan Subuko ini. Harap kepada pihak perusahaan, pemimpin perusahaan, jangan hanya memikir keuntungan. Saya rasa Bapak Polisi, TNI, dan yang lain-lain punya hati seperti kami untuk mendukung masyarakat ini mendapat suatu keadilan. Saya yakin itu. Oleh karena tugas Bapak berada di sini, tetapi kami minta Bapak juga harus bersama-sama dengan kami untuk mencari keadilan masyarakat, bukan menjadi musuh kami. Ingat, kami diam bukan berarti kami takut. Kami diam bukan berarti kami tidak bisa, tetapi kami diam menunjukkan itikad baik kami, harga diri kami, dan itu adalah ajaran nenek moyang kami. Tetapi jika kami diganggu, maka semut pun sekalipun kami musnahkan. Jadi itu yang pertama, kami ingin ketemu pimpinan PT KHL. Kami tidak ada urusan dengan pihak polisi. Kami hadir di sini dengan baik. Kami hadir di sini dengan aksi damai, bukan untuk membuat hal-hal yang tidak baik. Kami ingin keadilan, itu yang saya katakan tadi. Segala proses sudah kami upayakan, mediasi sudah kami lakukan, sampai pemerintah pun hadir di Kabupaten Nunukan. Tidak, saya mati tidak dikirim lagi ke Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi. Saya tetap mati di Kalimantan. Kalian enak-enak datang ke sini, menikmati hasil daripada hutan para leluhur kami, lalu menindas orang kami. Sampai hati PT KHL mengatakan masyarakat di sekitar ini sebagai pencuri. Begitukah visi-misi daripada perusahaan? Kehadiran perusahaan justru membantu kesejahteraan masyarakat. Betul itu. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bumi, air,
kekayaan alam yang terkandung di dalam itu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menindas masyarakat. Kita harus sadar itu. Jadi perusahaan jangan hanya datang di sini, mengambil hasil, bawa pulang keluar sana, tidak ada sama sekali yang dirasakan oleh masyarakat di sini. Kami hanya minta itu, minta satu keadilan bagi saudara kami yang sekarang ditahan di Polres Nunukan. Cabut semua laporan mereka, baik yang sudah ditahan maupun yang tidak ditahan. Jadi jangan sampai membuat kami bosan di sini, membuat kami marah. Tolong, pasti pihak perusahaan mendengar apa yang saya katakan ini. Jangan buat kami seperti ini. Jangan buat kami marah. Kami hadir di sini, saya katakan tadi pertama, bukan pengemis. Tapi kami hadir di sini untuk mencari keadilan masyarakat kami. Kami tidak mau mencari makan di sini. Kami diajarkan nenek moyang kami bagaimana cara kami hidup, bertahan hidup di tanah kami sendiri dan menjaga tanah-tanah leluhur kami. Kalian harus menghargai kami. Saya minta jangan lagi lama-lama. Dalam waktu beberapa saat kami akan duduki kantor ini. Saya tidak peduli.